Lo dapet dari mana sih dia itu? Tahu. Gak boleh ntar bayar ceban lo. Asik, asik. Marah nih. Pepesan kosong. Iya. Pepesan kosong. Lo mau ngantuin RT? Hah? Hah? Saya gak tahu apa-apa. Dan macam-macam lo. Hah? Gua atas pilihan masyarakat gua. Ini mulanya apa ini? Saya nggak tahu urusannya. Apa banget lu pakai menggantiin segala RT? Hah? Gurunya budek adat kan? Dia namu. Dia namu. Oh, jadi menggantiin juga? Nih, oh dia salah paham. Iya. Saya rencana kalau misalnya udah tua berhenti jadi ngelawak, hah? Mau dagang sate. Oh. Hah? Cuman ngaku? Buka lah, hidung saya. Nggak boleh begitu. Sabar dulu. Sabar dulu. Coba, Bang Mali, coba ditanya dulu santai biar dia tidak emosi, santai. Kepala dingin, kepala dingin. Gua bukan menggantiin jadi RT. Gua rencana mau dagang sate. Tuh, ngaku kan? Tuh. Ini urusin aja. Bilangin, Le. Coba, coba. Suparu kata piraka sutemu reka. Siparu tamang karku situ daru panto. Oh, begitu. Apa katanya tuh lihat barusan? Maksudnya mau dagang sate, bukan jadi tukang bukan jadi Pak RT. Udah budak adat gede. Gua juga kalau bukan ada yang ngasih tahu, kagak bakal gua tahu. Oh, berarti ada yang ngasih tahu dong. Bilangnya lagi nang bilangin. Gua dikasih tahu sama Tukul. Bukan. Tukul katanya Mali katanya mau nggadin RT. Tuh, Tukul bilang. Mau jadi tukang sate. Nih, tukang tondor, sate. Lek. Ini satu lagi orang koplak datang. Mau nyambung bagaimana ini orang putus begini nelpon? Ini buru-buru lek, waduh. Ini. Apa masalahnya apa? Aduh, taruh mana? Di sini aja, Apa? Ini ada yang keliru nih, ada yang miscommunication. Siapa? Pak RT. Ini ya Pak RT, sini. Ya. Ngomong di mana enaknya? No, di Empang, no. Bapak. Ini urgent. Ya ini justru malah berantem ini. Lah ya makanya ini ada sesuatu. Tuh bener apa nih orang lagi? Ini bener-bener aja. Lagi diomongin dulu Pak RT. Oh gitu. Gua tahu lu ini hari ngumpulin ikan lohan. Ikan lohan. Ikan lohan. Wah monyong-monyong. ada kan nama grup Trio Lestari. Ini dia bertiga nih, Trio Leskarbit. Ini. Coba jelasin. Ini kayaknya miscommunication. Ini Pak RT salah denger nih. Ngomongnya apa? Bang Male kasih tahu. Iya, kita pengen bisnis sate. Ya udah tahu budek dikasih tahu begitu. Ngomongnya waktu pertama sama dia bagaimana? Jadi gini. Jadi Bang Malif mau bisnis sate. Sate. Ngomongnya sama dia PRT-nya. Begigi. Begini. Gua dengar kata si Tukul. Udah bilang, Mali katanya mau nggantiin RT. Loh, ya kan? Dia dagang sate. Omongnya sate. Pertama ketemu dia gimana? Mau bisnis sate. Bisnis sate! Bisnis sate! Mau bisnis usaha dagang sate, bakar sate.
Hah? Budaknya aneh sama cewek, ngerti sama laki kagak. Monyong-monyong. Salah, minta maaf. Lu pet lu mana sih nih? Ini. Pet awal ini, pet dua ini. Ya, jadi gua tujuannya bukan menjadi RT, rencana mau dagang sate. Bilangin lagi Neng, sekali lagi Neng, biar jelas. Rencananya mau dagang sate, udah dari tadi dibilangin. Nah, Mas Tukul berarti harus kasih tahu nih, salah jelasin, RT. Jelasin, Pak RT. Udah paham kan, jelaskan. Barangkali. Jadi Bang Mali itu mau bisnis sate. Barangkali gua salah, gua minta maaf. Kalau maaf kayak buaya. Ya, maaf. Kalau main sama orang budek kan lain pengertiannya. Waktu ketemunya sama dia di mana? Ya. Mas Tukul, ketemu sama... Tuh, trio. Mencar. Waduh. Seorang di sana.